Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Widapar. Jadi di video hari ini aku seperti biasa ya mau kasih info Shopee. Jadi kebetulan kemarin aku dapat email dari Shopee affiliate ya guys. Dan aku pengen share di sini buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi waktu itu aku dapat email nih dari Shopee Affiliate, mulai hari ini kejar komisi spesial Oktober hingga 3 kali guys. Jadi karena udah ada peraturan baru, kalian tahu dong, yang udah simak video aku pasti tahu ada peraturan baru yaitu penurunan komisi ya di bulan Oktober. Nah, dan Shopee mengeluarkan program kejar komisi spesial Oktober hingga 3 kali. Komisi spesial Oktober, dapatkan komisi spesial hingga 3 kali. Cara dapat komisinya, pertama kalian bisa membagikan produk yang ingin kamu promosikan untuk menghasilkan pesanan. Seperti biasa ya, itu kita bisa pilih produk yang penting sesuai dengan peraturan, yaitu Star Seller, Star Plus, kemudian Shopee Mall, dan supermarket. Komisi spesial Oktober hanya berlaku untuk pesanan affiliate yang dibuat pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2022 ya guys. Jadi memang spesial di bulan Oktober aja dan telah diselesaikan sebelum tanggal 10 November 2022. Jadi nanti perhitungannya produk untuk pembelian ya atau share link di bulan Oktober tuh harus udah beres pada tanggal 10 November, berarti sudah beres di bulan berikutnya tanggal 10 ya guys. Jadi kalau misalkan ada pesanan yang belum beres walaupun check outnya di Oktober, itu tetap nggak bakalan dapat komisi karena harus diselesaikan sebelum tanggal 10 November ya guys. Jadi harus benar-benar gercep banget kalau mau dapat komisi spesial Oktober share link sebanyak-banyaknya di seluruh sosial media yang kalian punya. Kemudian, komisi spesial Oktober akan dihitung dan diinformasikan melalui laporan mingguan paling lambat pada tanggal 22 November 2022. Jadi, di akhir bulan ya guys, untuk pengumumannya ada di akhir bulan. Komisi spesial Oktober hanya berlaku untuk komisi pesanan yang didapatkan dari toko yang dipromosikan affiliate, influencer, dan partner. Jadi memang spesial ya untuk yang didapatkan itu ya dari toko yang dipromosikan gitu. Kalau misalkan tokonya yang nggak dipromosikan ya nggak bakalan dapet kayak gitu. Gimana sih perhitungan skemanya nih? Aku spill ya. Skema komisi spesial Oktober. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan contoh skema komisi spesial Oktober. Jadi, misal nih skema komisi baru itu komisinya Rp 10.000. Terus di sini kan ada komisi spesial Oktober nih. Jadi bonus komisinya 2 kali untuk Shopee affiliate dan influencer ya. Komisinya menjadi 10 juta. Sorry ya, ini tuh 10 juta bukan 10.000. Tadi aku salah nyebut. Jadi pertama ya, aku ulangi lagi. Misal skema komisi barunya 10 juta, karena di sini ada komisi spesial Oktober, bonusnya bakalan dikaliin 2, guys. Jadi komisinya 10 juta, terus nanti bonusnya dikasih juga 10 juta gitu. Nah, itu hanya untuk Shopee affiliate biasa dan influencer. Tapi kalau kalian Shopee partner, itu bonus komisinya bisa dikalikan 3 kali. Jadi bonusnya 20 juta, kalian dapat komisinya 10.000 kayak gitu. Untuk perhitungan perhitungan yang lebih kecil sama juga, guys. Jadi misalnya skema komisinya dapat 5.000 nih. Dapat 5.000 ya, kalian dapat 5.000 dari masing-masing produk. Terus bonus komisinya 2 kali untuk affiliate dan influencer guys. Jadi 5.000 dapat komisi, bonusnya 5.000. Jadi kalian dapat 10.000 kayak gitu guys perhitungannya. Tapi kalau buat partner berarti kan dia komisi 5.000, bonusnya 10.000 karena kan 2 kalinya ya. Jadi dia dapat 3 kali gitu. Itu skema sederhana ya untuk perhitungan komisi spesial Oktober.
maksimum nih ada keterangannya ya. Maksimum Rp 50.000 per transaksi valid. Namun jika produksi memiliki komisi ekstra, tidak ada batas maksimum per transaksi valid seperti biasa ya. Ini ada hubungannya dengan komisi ekstra, guys. Maksimum Rp 10.000 per transaksi valid. Namun jika produk memiliki komisi ekstra, tidak ada batas. Jadi komisi ekstra biasanya lumayan gede-gede juga. Untuk teman-teman ya bisa pilihin aja kalau misalkan mau share komisi ekstra, itu makin mantep, guys. Cek selengkapnya di sini, kita cek ya ketentuan dari spesial komisi Oktober ini. Sama aja nih syarat dan ketentuannya. Nih, syarat dan ketentuan ya untuk komisi spesial Oktober dari tanggal 1 sampai 31 Oktober komisinya bisa sampai 3 kali. Komisi 3 kali itu buat Shopee partner ya, kalau buat Shopee biasa, maksudnya kayak buat Shopee affiliate biasa dan influencer itu cuma 2 kali ya dikalikan komisinya. Syarat dan ketentuannya, Shopee menyelenggarakan program komisi spesial Oktober untuk para Shopee affiliate, di mana Shopee akan memberikan komisi lebih tinggi bagi yang menghasilkan pesanan selesai pada toko yang dipromosikan selama 1 Oktober sampai 31 ya, tadi udah aku sebutin. Terus komisi spesial akan dilaporkan melalui notifikasi laporan mingguan ya di bulan depannya, di akhir bulan, di 22 November. Komisi spesial akan dibayarkan bersamaan dengan pencairan komisi pada periode pembayaran yang tertera pada laporan mingguan, paling lambat 22. Pajak dan setiap komisi spesial ditanggung oleh affiliate. Shopee berhak untuk mengunggah ulang konten dan mempublikasikan hasil program di media sosial. Di media sosial dan aplikasi Shopee ya. Terus pesanan yang terdeteksi sebagai transaksi palsu kayak biasa ini mah kayak kalau palsu ya bisa apa namanya? Bisa tidak sah gitu. Untuk selebihnya bisa baca sendiri ya guys. Nah, ini untuk komisi spesial Oktober gitu. Kebetulan karena udah masuk ke tadi ya untuk info Shopee, kita langsung aja share link supaya dapat komisi spesial Oktober ya guys. Nah, pertama kalian bisa pilih produknya dulu. Produk apa yang pengen kalian bagikan ya guys. Nah, ini banyak banget sih produknya. Kalian bisa pilih-pilih aja produk apa yang pengen kalian share ya guys. Ini aku pengen banget nge-share ini, cuman komentarnya jelek guys, cuman 4,6. Kita skip aja. Aku biasanya kalau yang 4,6 gak aku share, karena biasanya jelek ya. Kita yang ini aja deh. Pertama kalian download gambarnya dulu ya. Oke, kalau udah download gambar, next. Baru deh salin tautan. Ini udah bagus banget ya, komentarnya di 4,8. Harga juga ramah di kantong, cuma 58 ribuan doang. Dan udah star seller pastinya, jadi aman kalau share bakalan dapat komisi. Kita salin tautan seperti biasa, aku nge-share-nya di Facebook. Kita masukin ya untuk produknya. Oke, sudah. Kemudian kita tulis keterangan. Kemeja oversize. Bahan rayon super adem. Harga cuman 50 ribuan. Bisa free ongkir guys. Belinya di sini.
Kalian kalau mau pakai emot-emot itu nggak masalah ya, nih emotikon-emotikannya supaya lebih menarik. Jadi kayak ada part-partnya, misalnya harganya sekian, ada emotnya. Terus tadi tuh apalagi sih, kayak infoin bahannya apa gitu, ada emotnya juga gitu. Supaya lebih menarik aja sih, supaya apa ya, ada warna-warnanya kan di status kita. Nih kayak gini. Jadi nantinya hasilnya seperti ini. Ini untuk linknya udah berwarna biru, jangan lupa di cross check linknya bisa diklik atau enggak, karena ada beberapa apa namanya, ada beberapa teman-teman yang komen di YouTube juga katanya gak bisa klik linknya karena klik linknya karena linknya warna hitam ya guys. Jadi percuma kalau nggak bisa diklik guys, nanti orang nggak bisa langsung ke toko Shopee-nya. Nah ini ya, ini udah langsung menuju ke toko Shopee-nya langsung. Jadi ketika ada orang yang klik itu langsung membawa dia ke toko Shopee-nya langsung. Oke guys, itu dia info dari aku untuk hari ini. Semoga info yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.